harian Sabda Tuhan, Jumat pertama 1 April 2022. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hidup ini penting untuk saling mengenal. Kalau kita hidup tanpa saling mengenal satu sama lain, itu berarti kita tidak bersahabat atau bersaudara. Dan ketika kita tidak lagi hidup bersahabat atau bersaudara, maka yang ada hanyalah permusuhan, perselisihan, pertengkaran, perang, dan pembunuhan. Karena itu, hidup saling mengenal menjadi sangat penting di dalam kebersamaan kita dengan yang lain. Dan berkenaan dengan hari Jumat pertama ini, saya mengajak kita umat beriman sekalian untuk mengenal Yesus dan mengenal sesama kita dengan hati yang tulus. Saudara-saudari, mengapa orang Yahudi berusaha membunuh Yesus? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengenal Yesus. Mengenal Yesus berarti mengimaninya. Mengenal Yesus berarti mendengarkan dan mengikuti ajaran serta perintah-Nya. Mengenal Yesus berarti mencintai Dia. Saudara-saudari, banyak di antara kita umat beriman, orang-orang yang beragama, yang mengenal Tuhan, tetapi menjalani hidupnya seperti orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan. Lalu membunuh dan mengkhianati Tuhan melalui perkataan dan perbuatannya. Semoga kita tidak hanya sebatas mengenal Tuhan pada namanya saja, tetapi segala ajaran, hukum, dan perintah-Nya juga harus kita kenal. Mari kita lebih mengimani Tuhan dan lebih mengenal Dia dengan membaca dan merenungkan sabda-Nya di dalam kitab suci. Mari kita singkirkan segala bentuk penghambat dan penghalang yang ada di dalam diri kita, yang dapat membutakan mata dan hati kita untuk mengenal Tuhan, yakni benci, dendam, iri hati, dan cemburu. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus menguduskan hati kita untuk lebih mengenal Dia dan lebih setia mengikuti-Nya. Selamat hari baru di bulan yang baru. Tuhan memberkati. Amin.